jadi buat yang nggak dapat surat undangan, lihat dulu di daftarnya. Kemudian kalau ada tercantum, kemudian kita lapor. Tolong dihafalkan nomor urut yang ada di daftar di papan ini. Lapor, tunjukin KTP, nanti kita dapat formulir, ditanda tangan, kemudian di tempat pendaftaran kita daftar di tempat pendaftaran sambil bawa KTP, kemudian nanti dapat nomor panggilan. Ya sudah, tinggal nunggu dan langsung kita nyoblos. Ini pengalaman saya yang tidak dapat surat undangan.